Secara geografis Desa Wunduwongohi terletak 4 km dari ibu kota kecamatan. Pada umumnya masyarakat hidup pada garis menengah ke bawah. Rata-rata masyarakat desa bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan, dengan adanya program dana desa kini masyarakat melakukan pengembangan usaha menengah, khususnya dalam kerajinan rotan. Pemanfaatan dari bahan baku rotan ini dilakukan oleh masyarakat desa. Dikarenakan kerajinan rotan ini dalam peluang usaha dan pengembangan sangat baik. Respon pemerintah dengan usaha kecil ini sangat baik dan terus memberikan dukungan agar pembangunan usaha terus berkelanjutan karena dinilai dapat menumbuhkan peningkatan ekonomi desa di Kecamatan Angkaberi. Di Kecamatan Angkaberi Kabupaten Konawe, tepatnya di Desa Wunduwongohi ada salah satu usaha kerajinan yang dilakukan masyarakat yaitu pembuatan dan pengolahan rotan untuk dijadikan kerajinan. Contohnya keranjang, kursi, meja dan lain sebagainya. Respon pemerintah dengan usaha ini sangat baik dan terus memberikan dukungan agar pengembangan usaha terus berkelanjutan karena dinilai dapat menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kalau sebenarnya usaha ini tidak sengaja saya jalankan. Dari awal, kami sebenarnya hanya datang berkebun. Kebetulan di tempat kami berkebun itu, banyak sekali rotan, banyak sekali. Sebagian rotan itu hanya dibakar. Kasihan juga kan kalau rotan-rotan seperti ini yang seharusnya diimpor hanya dibakar. Nah, jadi pada waktu itu, ya kebetulan ekonomi juga agak merendah, apa lemah. Nah, kami coba-coba bikin dua buah keranjang. Nah, setelah jadi, kami bawa ke pasar. Sesampainya di pasar, tidak perlu menjual, langsung diambil sama orang, langsung tanya, ini harganya berapa? Wah, ternyata ini keranjang ini laku. Nah, di situ langsung ada lagi pemesan, 4 buah keranjang yang pesan. Nah, di situ awalnya, sehingga usaha ini bisa berjalan sampai sekarang, sudah sekitar 10 tahun lebih. Proses pembuatan keranjang ini, keranjang sawit, dan pemilihan bahan bakunya. Kalau pemilihan bahan bakunya, umumnya kita menggunakan rotan-rotan kecil kayak begini. Ini rotan-rotan begini. Biasanya kalau untuk bikin keranjang, ini kita belah-belah. Belah jadi 4. Habis itu kita raut, diraut, dijemur. Ah, baru kita mulai membentuk keranjang. Keranjang seperti ini. Thank you.
Dengan memanfaatkan rotan yang ada di kebun miliknya dan dibantu oleh orang tuanya, Bapak Muis bisa membuat 2 keranjang dalam sehari. Dengan harga Rp80.000 untuk 1 keranjang. Salah satu kerajinan rotan yang ada di desa ini sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Khususnya Bapak Muis sebagai pelaku usaha kerajinan rotan. Melalui program inovasi desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian desa dengan meningkatkan produktivitas potensi yang dimiliki desa khususnya kerajinan rotan.